Jadi guys, sekarang kita udah di spot buat foto-foto, cuman sayangnya ini hujan. Jadi kita nggak bisa foto-foto, bisa sih tapi kayak pakai payung gitu. Halo, Dek. Hai. Ya Allah, dikacangin. Jadi sekarang kita mau putar-putar, mau lihat yang ada di sini. Abis itu kita bakal lanjutkan tujuan selanjutnya. Kita mau ke tempat sunset. Ini tempat buat foto gitu, sunset. Itu tapi sayangnya hujan, jadi kita nggak bisa foto. Oke guys, jadi ini tuh udah ada di tempat. Percaya guys, kalian kalau hujan-hujan kesini, itu belakang kalian basah. Sungai langsung guys. Kayak bapaknya ketawain aku tuh. Cuma ini kalau nggak hujan, kalian nanti lihat belakangku basah semua. Terus kalian tuh di sini harus hati-hati banget bawa-bawa, karena kalau kalian sekali kepleset, langsung jeblos guys. Ke air. Aku tuh terpitret oleh air, soalnya aku kan orangnya sabar, ya kan? Jadi ya udahlah. Tiba-tiba seakan kau pergi. Kau temenin gue. Basah. Masih selalu ada, masih selalu ada. Lanjut. Ada di depan kolam renang ini. Jadi di sini tuh konsepnya kayak pantai gitu. Sumpah, nah, ini kalau kalian berenang di sini pasti bakal seru banget sih. Nah, di sini tuh guys, kedalamannya yang ini 0,5. Jadi kayak pendek yang, gitu buat anak kecil. Ada yang 1 meter, ada yang setengah meter. Jadi di sini tuh kita ini lihat buat anak. Ini buat anak-anak ya nih. Tapi tetap seru tau kalau kita main di sini. Tau gak sih? Iya, walaupun kita udah gede, ya SMP tuh gede, kecil. Yaudah lah ya, anggap aja udah gede. Terus, ini ada yang 1 meter. 1 meter. Jadinya... Ini yang 1 meter, tapi dia... Kalau yang 1 meter kayak nggak ada ininya loh guys. Apa? Ya kan? Permainannya. Oh iya, aduh. Oh iya, kalau yang di tempat anak-anak tuh kayak ada embernya gitu. Ya, ini kayak di Singapura sih. Wah! Bilang gila ini. Nah, ini dia yang terakhir, 1,5 meter. Nah, kita pegangan aja ya. I can open your eyes. Say you want. Mas diatin, Mas. Ya Jasmine, dimana? Yang pakai baju biru Jasmine. Ya Allah. Bercanda. Sekarang ikutin kita terus ya. Habis keliling dari sana-sana area yang ada di sini. Jadi sambil menunggu kita tuh pesan es merem. Namanya ada gelato juga, cuma lagi tutup. Iya. Namanya es merem. 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 Enggak fokus. Enggak apa-apa. Terus ada cincau, ada es batu, ada kacang, ada kelapa, ada kolang kaling. Sama susu, ada nangka juga tadi. Ada jelly. Tapi ya bisa. Aku mau nyanyi buat kalian yang tuh, yang ngajakin pacaran nih, buat kalian nih cocok banget. Mama bilang gak boleh pacaran umur belasan, harus fokus ujian daripada pacaran nanti kebablasan. Tapi aku bimbang harus bagaimana urusan cinta di masa SMA. SMP bikin pusing kepala. Aduh, pusing kepala.
Mama bilang gak boleh pacaran. Umur masih belasan, harus fokus ujian. Kan lagunya emang ngena banget gitu guys. Jadi kita tidak boleh pacaran. Nunggu gede. Umur berapa tuh? Sebolehnya. Namun penting ya guys, setiap orang, setiap anak tuh pasti bakal pacaran diem-diem. Nah aku enggak, cuman kan kayak kebanyakan ya temen-temenku tuh pacaran tapi enggak bilang orang tua gitu loh. Kan gitu banyak. Kamu? Enggak sih, aku di kontaknya cowok tapi enggak pacaran. Oh, hah? Temen, temen game. Tapi misalnya ya. Enggak, enggak ya. Enggak. Ini pacaran cowoknya banyak. Di Bali. Di Bali kenalnya banyak banget. Tuh, Anita apa? Anita. Jadi guys, tadi kita kan habis di dalam. Sekarang kita lagi ada di luar. Karena tempatnya itu bisa di dalam, bisa di luar. Kita habis ini bakal makan Indomie dan dia makan Chicken Garden dulu. Buat guys, guys. Makanannya ada datang. Oke, makasih Mas. Nih, Sofi, beli kamu beli apa tadi? Aku beli Indomie. Sama aku chicken. Makasih Mas. Guys, ini Indominya ya Allah, kayak oh my god, bagus banget. Ada Chicken Garden dulu. Kita taruh sini. Itu ya. Di tengah itu ada kejunya. Jadi aku mau coba tuang sausnya. Langsung aja kita aduk. Keras. Udah lama guys soalnya. Gara-gara masnya. Gara-gara masnya. Udah aku tadi udah mau makan. Iya nyampe. Jangan dulu, jangan dulu. Jadi, jadi aku coba katanya. Cobain. Coba guys ini tuh sebenernya kalo anget ya. Kalo ini enak banget. Sumpah enak banget. Parah. Isinya tuh ada tepung, ayam, keju, nggak tahu lagi apa. Nih, ini mie-nya menggoda banget sih. Aduh, sebenernya aku tuh nggak suka brambang, cuman... Brambang tapi... apa brambang? Bawang ya? Aku nggak suka bawang goreng. Tapi lupa nggak ngomong kalau nggak usah kasih bawang goreng, guys. Jadinya yaudah. Enak. Rasanya... rasa keju. Ada kornet, ada... mie-nya terus tadi dikasih keju juga, sama brambang, sama dikasih telur. Ada salad, ini dapat saus mayo juga. Nice. Ini loh. Oh. Terus ada mie-nya. Kayak tepung roti gitu. Ayam. Ini beef slice bukan sih, iya. Keju udah itu doang isinya. Jadi habis ini kita mau makan sama dia. Sama Sofi. Tadi tuh udah guys, sebenarnya tuh udah datang, udah taruh gitu. Nah aku tuh udah mau ambil kan, udah ambil sendok garpu. Udah mau aku gini ya, udah tipis banget nih. Terus pas pagar gitu, karena masih kayak fresh from the oven gitu. Kita mau makan dulu ya guys, jangan lupa. Masih pada penasaran kan ada apa lagi? Habis ini aku mau bawa kalian ke Urban Camping Hostel. Jadi stay tune terus ya. Okay guys, sekarang kita mau lihat kamarnya. Nih guys, kamarnya. Nih kamarnya. Selamat datang. Masuk. Hai guys, jadi sekarang kita udah sampai di dalam hotelnya. Kamarnya. Jadi kamar mandinya di luar. Kecuali ini per malamnya 200 ribu. Kalau yang VIP itu 400 ribu per malam. Jadi kamar mandinya udah jadi satu sama kamar. Iya, kalau yang
Yang ini itu enggak, karena ini kayak temanya glamming gitu, guys. Jadi di sini tuh ada pesan makanan bisa juga. Iya, seperti hotel seperti biasa, kayak ada makanan ini, terus ada remote, terus ada tempat ini. Terus di sini ada wastafel, guys. Jadi kalian bisa sekali lagi langsung di sini. Iya. Jadi enggak usah di luar, jadi di sini aja. Jadi guys, ini udah dapat nih. Amenities. Kalian dapat sikat gigi, cotton bud, habis itu dapat sabun, habis itu dapat gelas. Terus di sini ini dia tempat tidurnya, ada dua. Yang satu dibuat masnya tidur. Yang satunya ini buat aku. Jadi guys, di sini itu kasurnya empuk juga. Benar. Guys, jadi buat kalian yang mau ajak teman kalian buat nginep gitu kalau di Semarang gitu, bingung di mana, terus habis itu tempatnya yang nyaman di mana, kalian bisa datang ke sini karena di sini tempatnya nyaman banget buat teman kalian di sini. Kalau kalian berdua sama teman kalian, kalian bisa di sini. Berempat juga bisa enggak sih? Kayak sempit-sempitan, tapi bisa. Ini bisa, aku sama kamu aja berdua di sini bisa. Jadi kalian kalau mau pesan kamar itu kalian bisa online dan bisa di tempat reservasi. Bisa datang ke sini. Pokoknya di sini tempatnya nyaman banget. Kalian dapat sendal, tapi sendalnya Zulu, bermerek, guys. Zulu mahal tau. Jadi pokoknya kalian di situ bisa dapat fasilitasnya bagus banget. Kalian dapat wifi, kalian dapat minuman, dapat air, dapat minum, dapat AC, dapat. Oh iya, kalau kalian gabut kalian bisa nonton TV juga karena di sini juga dapat TV. Yes. Kalian pesen kamar di sini kan itu udah free, masuk ke wisata-wisatanya kayak tadi birdnya, terus bisa ngasih makan juga. Iya benar. Benar. Jadi guys, sekarang kita udah ada di kamar yang VIP. Kita habis dari yang tadi di yang tema glamming dan kamar mandinya pisah, sekarang kita mau lihat yang VIP. Langsung aja kita masuk. Hai guys, jadi kita dari kamar. Jadi di kamar kita, tadi kita berdua udah berantakan iya, banget. Tadi kita siap-siap apa? Tadi make up dan lain-lain. Iya. Jadi ini dia kamarnya, ada dua kasur yang ada bisa buat 4 orang. Ini juga udah dapat kayak tadi satu juga, iya. And ini dia kamar mandinya. Ini di sini udah ada kamar mandinya ya guys. Kalau oh, tadi ada itu tadi tapi cuman, umum, maksudnya yeah, kayak bareng-bareng. Iya. Yeah. Enggak bareng-bareng juga maksudnya. Jadi ini kamarnya tuh lebih luas, lebih lebar, terus kasurnya juga lebih lebar. Karena ini bisa buat 4 orang sama teman-teman kalian gitu. Kayak madu gitu kan. Kayak lebah deh. Bukan lebah. Iya, jadi kamarnya tuh sangat luas gitu. Ya, gitu deh guys. Ini ada kaca lebar juga. Disiapin kaca yang estetik banget, parah. Jadi guys, sekarang di tempat spot foto Santorini Garden. Kita ada pesan Santorini Garden. Kita bisa masuk, ayo. Tempatnya tuh kayak gemar banget ya. Jadi kalau misalnya kalian nyanyi di sini tuh kayak Ini spot foto. Jadi ini bisa buat foto-foto. Jadi kalau kalian mau foto, kalian bisa foto di sini juga. Terus di sini ada apa? Hiasan-hiasan gitu yang estetik. Ya. Jadi bisa foto di sini. Habis ini kita bakal foto di sini. Guys, di sini juga bisa foto, cuman bangkunya lagi ya, basah. Lagi basah karena habis tadi kan habis hujan. Terus jadi di sini tuh tempatnya gemar banget karena tempatnya tuh kosong, terus gede, luas. Jadi kalau kalian mau TikTok kan, mau nyanyi di sini, mungkin kalian bisa jadi bagus deh. Gak mau nyanyi deh. Start when we were younger, you were mine, my cool. Aku banget, sumpah. Oke guys, jadi ini tuh tempatnya tuh hampir sama kayak yang tadi buat foto-foto itu tadi. Ada piring, ada renew.
Terus ada bloom, cherry blossom. Terus ini ada gelas-gelas. Kita nggak boleh ya makan pakai ini. Dihias soalnya. Nah. Oke guys. Jadi bangunan ini tuh mirip sama bangunan yang bangunan ada Yunani, di Yunani Santorio. Nih. Tulisannya juga kayak Berat-berat. Berat-berat. Pokoknya ya guys, kalian wajib banget datang ke sini karena itu tempatnya tuh seru banget. Kalian tadi udah lihat videonya tuh spot foto juga banyak. Kalian bisa bermain dengan binatang kan? Kayak bagus banget. Sumpah worth it banget kalian buat datang ke sini. Karena di sini tuh benar-benar seru banget. Jadi, oh iya, kalian bisa berenang juga loh di sini karena ada kolam renangnya juga. Benar. Jadi kalau kalian bawa adik kecil, adik mini, kalian bisa datang sini. Apalagi tiketnya itu cuman murah kok. Ini kalau di hari biasa itu 25.000. Kalau hari weekend 30.000. Murah banget kan? Jadi kalian kalau ke situ sepuasnya, kalian di situ sepuasnya. Lengkap banget. Kalau yang lapar bisa langsung ke restoran. Iya, lengkap kan? Oh iya, kalian juga bisa nginep di sini. Di sini ada tempat hotelnya juga, penginapannya. Ya, benar. Kalau tempat favorit aku itu guys, itu di aku tempat hewan. Tempat hewan. Ya benar. Tikus. Loh, kan aku udah bilang duluan. Jadi aku paling suka di hewan, apalagi di kucingnya. Lucu banget. Jadi kalau kalian kesini tuh bakalan leleh banget sih sama kucing-kucing di sini karena lucu, bersih, wangi juga. Iya. Jadinya recommended banget sih kalian balik kesini, oke? Jadi kalian jangan lupa kesini, ada di Riverwalk Bojas Semarang. Seru banget kan jalan-jalan aku kali ini? Pokoknya Riverwalk Boja recommended banget buat kalian yang pengen liburan di akhir pekan bareng keluarga atau bareng pasangan kalian. Pokoknya Riverwalk Boja tuh paket lengkap. Dari mulai tempat wisata, restoran, sampai hotel, semuanya ada di sini. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Copi pamit dulu mau ngasih makan Esmi sama Boni. Pokoknya, next aku bakal ajak kalian liburan ke tempat yang lebih seru lagi. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel Jody TV dan Sofia Jodin. Oke guys, makasih semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye, see you next time. Jangan lupa kesini ya.